Makassar, Makassar 552. Masuk. Taruna, Pak. Alhamdulillah, Pak. Jadi kami Makassar 5522 melaksanakan Pati Ambon Tegal untuk memantau situasi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah di gereja gitu, 86. Menyambut Natal dan Tahun Baru ini, kami unit Jatan Ras mengadakan patroli untuk menciptakan kondisi yang aman untuk masyarakat. Sudah markasnya yang para pelaku di sini. Sementara juga di sebelah itu. Situ, Mitra. Sementara ini kami memang lagi memantau dalam situasi-situasi begini, dia bisa memanfaatkan, khususnya ya ibu-ibu atau para adik-adik yang menggunakan roda dua. Jadi kita lihat situasi memang sangat kondusif, tapi kami ingin ciptakan kepada masyarakat bahwasanya Kota Makassar itu aman. Jadi kami intinya melakukan patroli, memantau situasi yang pada saat malam hari. Masuk, Komandan, Taruna, Komandan. 10-2. Jin, jadi 10-2 terakhir kami memantau pelaksanaan tadi gereja dengan Pak Wali Kota itu, Komandan. Panam, jadi untuk 5522 merapat ke induk 55, Panam. 86, Komandan, perintah di perlihatan. Jadi pada saat kami mengadakan mobile, kami tiba-tiba dapat telepon dari pimpinan kami. Ada suatu target yang kami harus sentuh. Yang di mana target ini memang sangat membahayakan. Dikawal dua. Dan informasinya, Komandan, kalau dia gembok kamarnya, geledah semua kamar. Geledah semua kamar yang ada di dalam. Bayangkan, palu-palu itu udah di sini. Itu mobil. Nyangkut itu, nyangkut pelannya. Sasaran tidak gelap, ya? Ada gelap-gelap. Iya, gelap-gelap. Kami sudah mendapatkan informasi di lapangan bahwa pelaku 363 yang selama ini kami incar berada di daerah Daeng Taeng, sehingga kami mempersiapkan anggota untuk melakukan penggerebekan. Kemudian di parkir aja. Berapa motor semua, kan? Yang kecil ikut juga. Kami bersama anggota bergerak menuju tempat sasaran di mana pelaku itu berada. Jadi sebenarnya ini merupakan DPO, kita mencium bahwa dia kembali melakukan aksinya. Sampai kami di sana, itu saja kami melakukan penyisiran. Karena kita meminimalisir tempat-tempat yang ada celah buat pelaku tersebut kabur. Kenapa di situ? Gak ada. Udara, kosong. Nah, di salah satu rumah yang dituju, ternyata si pelaku ini tidak kami temukan. Yang kami temukan ada beberapa orang, namun anggota juga masih mencurigai bahwa si pelaku ini masih ada di rumah yang dimaksud. Luncur ke TKP, siap, 86. Luncur ke TKP, siap, 86. Tunggu. Berhenti. 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 Berhenti.
Jadi untuk sepak terjang pelaku ini merupakan pelaku residivis. Setiap dia melakukan aksinya, kerugian yang dicapai bisa mencapai ratusan juta. Dan juga dia setiap melakukan aksinya selalu menggunakan kekerasan. Waspada, waspada, waspada. Gimana? Balik belakang tanganmu, s**t. Tanganmu ke sekerlangan ini, dia selakan. Mana, Dewi? Pelan-pelan. Barang-barangnya? Ini, barang-barang semua. Badinya, badinya. Ya, jujur, Mako. Tidak, barang-barangnya ini. Dengan ada ditemukannya senjata tajam terhadap pelaku ini, nah ini membuktikan bahwa selama ini memang pelaku sangat sadis dalam menjalankan aksinya dan sudah cukup lama kami intai dan ya bersyukur ini malam berhasil kami amankan si pelaku. Ya, waktu kau masuk itu rumah, waktu kau pegang itu mobil di sana, kau berapa orang? Sendiri kok? Iya. Terus yang beli siapa? Berapa nak belikan ini? 8 juta. 8 juta? Yang lain apa lagi? Lagi buat. Apa lagi? Apa lagi? Salam. Apa lagi? Apa lagi? Jangan kebohong. Kau baru itu kebohong ya? Mobil. Mobil. Apa lagi? Keyboard. Apa lagi? Salon. Hah? Salon. Apa lagi? Ini HP berlian ini, dia yang profesor tuh. Iya. Dia semua. Ini HP kau jual di mana? Tentu saja pada saat bertindak pelaku ini dia mempunyai komplotan, tapi komplotannya selalu berubah-ubah. Perjanjiannya berapa? Iya. Perjanjiannya berapa? Perjanjiannya dia bilang pokoknya nanti saya kasih pesannya begitu. Enggak, putusnya berapa harganya? Sebenarnya semua. 15. Berapa? 15. Iya. Baru 8 dia kasih kok. Berarti lagi tusuk. Iya. Jadi hasil kejahatan yang dia lakukan, barang bukti yang diambil dia jual di daerah Talan-Talan Kabupaten Goa. Jadi kita berlanjut akan ke menuju ke Talan-Talan. Saya di ini posisi itu. Di mana kira-kira? Sebaiknya kita koordinasi dulu ke Pak Kanit dulu. Pada saat kami melakukan pengembangan, pelaku ini selalu memberikan keterangan yang berputar-putar. Meskipun si pelaku ini berbelit-belit dan mengecoh, anggota tetap berusaha. Kenapa kami mengarah ke sini? Ya karena informasi yang kami dapat dari hasil interogasi kami bahwa si pelaku kedua ini sering berada di rumah istrinya. Kemana suamimu? Jujur mau lo? Pak, kalau dia pamitnya tadi pagi, dia bilang ke Pak Lopo. Sama siapa? Tidak kutok juga. Setahumu sama siapa biasanya? Tidak kutok kalau perginya, Pak. Hah? Tidak selamat ke Pak, kalau saya bilang bohong katanya. Tidak, maksudnya temannya. Biasanya dia teman jalan siapa? Ini terus tahu. Ini nyematan. Dia mau cari tahu, dia bilang kebohong.
ada barang yang mau diambil sama dia. Oto. Oto di luka. Nggak pernah terlibat ke kau istrinya. Awalnya keluarga dari pelaku lainnya ini berusaha untuk menutupi keterlibatan suaminya. Namun pada saat itu juga kami ada temukan barang-barang yang diduga keras ada kaitannya dengan perbuatan pelaku ini. Bawa ke motornya. Bawa ke motornya. Bawa. Ambil ini, teman-temannya. Ini yang biasa ambil mobil-mobilan, wedding rate ini. Iya. Mobil-mobilan. Eh, jodoh demi, ya jodoh demi batu patah malana, oke? Hah? Nah, mau kemana? Oke? Daripada kau datang kau, hah? Aman ji, aman ji, kan? Ya kok? Nggak mau, nggak mau kok. Pakai motor, pakai motor. Nambah aja batingan lo. Kerantum menang, kerantum kau tuh ji. Pertamanya mereka agak menutupi, tapi dengan pendekatan cara persuasif, akhirnya ya, istri keduanya mau membuka di mana keberadaan dari pelaku kedua. Menyebar dan melakukan penyisiran, ada menemukan satu unit sepeda motor, sehingga kami merasa yakin bahwa memang pelaku ada di dalam rumah yang dimaksud. Buka dulu, Bu. Bu. Ya, buka lagi. Buka dulu. Buka, Mie. Polisi, polisi. Nah, ini salah. Hah? Ini pelan-pelan. Ini pelan-pelan. Ya, kami sangat menyayangkan dari tindak tanduk perbuatan pelaku ini tersebut. Padahal kita melihat dari sisi keluarganya, dia memiliki anak yang banyak serta keluarga yang besar. HP di tempat tidur, Komdas. Eh, di mana lah? Berapa HP-mu? Satu. Hah? Satu. Dua. HP apa? Yang putih. HP apa? Nokia. Dengan terungkapnya kasus ini, tentunya tidak lain dari kerja keras dan upaya dari anggota, sehingga kami pihak kepolisian sangat mengharapkan masukan, saran, dan informasi-informasi sehingga kejadian-kejadian seperti ini bisa kami ungkap. Meluncur ke TKP. Siap, 86.